Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat-sahabatku dimanapun kalian semua berada, syukur alhamdulillah. Saya beserta kru dari Syiar Dalam Gelap kembali menjumpai sahabat-sahabat sekalian dalam vlog perjalanan kami menuju Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera kami memang akan mengadakan rangkaian kegiatan-kegiatan yang diprakarsai oleh Korwil Palembang dan juga Korwil Jambi. Di antaranya adalah liputan di dua kota, Palembang, Sumatera Selatan, dan juga di wilayah Jambi. Selain itu juga kami mengadakan pengobatan ruqyah syar'iyah bagi anggota Korwil ataupun masyarakat sekitar dalam rangka untuk mencari kesembuhan sesuai dengan contoh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Syiar, saat ini perjalanan kami menuju Pelabuhan Bakauheni dan alhamdulillah saya beserta kru sedang berada di atas kapal KMP Ahmadiyah dan syukur alhamdulillah kami tim Syiar Dalam Gelap diizinkan untuk melihat di anjungan kapal. Perjalanan kami memang cukup singkat ya menurut saya. Biasanya kita menempuh 3 jam, ini 2 jam sudah mendekati Pulau Harimau. Dan di sebelah sana itu ada Pulau Sumatera, tepatnya Pelabuhan Bakauheni. Sahabat Syiar, kira-kira apa ini yang akan terjadi ketika kami tim Syiar Dalam Gelap datang ke kota Palembang? Akankah makhluk-makhluk yang berada di sekitar kota Palembang, wabil khusus tentang pengungkapan sejarah yang tersembunyi yang berasal dari kerajaan Sriwijaya, satu kerajaan besar yang pernah menguasai bukan saja di wilayah Nusantara tetapi di negeri Melayu, Thailand dan juga sebagian kecil dari negara India. Sahabat Syiar, beginilah suasana anjungannya, luar biasa. Ternyata memang ada yang kenal dengan SDG dan kita diizinkan untuk masuk ke anjungan ini. Di, siap, Ustaz. Apa persiapan ente nih ketika kita mau datang ke Palembang nanti ini? Antimo, Pak. Antimo. Itu mah di kapal itu. Jojo tapi aman nih Jojo aman, ya. Itu loh, Ustaz. Iya. Jadi tim kita ini kurang lebih ada 4 mobil 20 orang ya. 20 orang yang ikut nyebrang ke Sumatera. Persiapan apa nih ente sebelum kita liputan di Palembang nanti? Ya baca-baca aja sih biasa. Baca ya, sejarah terutama tentang Sriwijaya. Kebetulan kita mau liputan di Bukit Siguntang. Bukit Siguntang. Wah, ini tempat yang sakral sebenarnya karena pemakaman raja-raja ya. Katanya ada makam Sigentar Bumi. Sigentar Bumi, Sigentar Alam. Sigentar Alam. Dan juga adanya banyak ditemukan artefak-artefak ya, peninggalan dari kerajaan Sriwijaya. Ini sangat-sangat menarik juga untuk kita biasa, ungkap ya. Sriwijaya itu kerajaan tertua maksudnya. Wah, bukan tertua. Mungkin tertua di Sumatera, iya. Tapi itu menurut peninggalan yang baru kita dapatkan. Ya belum tentu, siapa tahu masih ada lagi gitu. Ini sangat menarik, sahabat-sahabat Syiar. Dan kita lihat nih, kru. Terutama Sadi, ada Dian Cepluk juga. Ini yang udah agak-agak sedikit alay dia ini. Sedih juga sebenarnya ngeliatnya, sedih. Oke, sahabat Syiar, kita akan coba bincang-bincang sejenak ya tentang kapal yang kita tinggal ini. Oke, masih dengan nama siapa, Mas? Ari. Mas Ari ya. Mas Ari, saya minta informasi sedikit tentang kapal ini nih. Ini karena menarik juga, saya juga tadi sholat subuh juga musholahnya besar, bahkan lantai 1, lantai 2 ya, ada 2 musholah ya yang ini ya. Di lantai satunya yang atas. Iya, betul, sarana ibadahnya oke di sini. Ini kapal ini mulai beroperasi di penyeberangan Merak Bakauheni itu berapa lama? Dari tahun 2021 Januari. Pas iya. Covid itu ya. Udah selesai kayaknya. Udah selesai ya. Atau mungkin udah mulai diperbolehkan ya. Iya, benar. Tapi asalnya dari Jepang ini.
asalnya buatan Jepang, cuman operasi di Korea. Operasi di Korea. Korea udah selesai, dibeli sama orang Indonesia. Orang Indonesia, ya. Terus dijadikan sebagai alat transportasi penyeberangan ya. Ya. Kalau Mas Ari sendiri udah berapa lama kerja di perkapalan ini? Dari tahun 99, Pak Ustaz. Tahun 99, ya. Wow, berarti sejak lulus sekolah ini jangan-jangan. Betul. Tapi aman ya, kapal ini aman ya. Alhamdulillah, insya Allah aman, Pak Ustaz. Doanya aja lah. Insya Allah aman, yang penting jaga ibadah, ya. Doa perlindungan juga. Dan ini yang disebut dengan anjungan ya? Iya, benar anjungan. Dan tempat kemudi kapal itu ya? Iya, yang bapak baju merah itu, ya, itu tempat kemudi kapal. Kemudi kapalnya, masya. Yang di depan Bang Sadi itu, itu kalau di mesinnya untuk gasnya itu loh Pak Ustaz. Oh, buat kayak mobil itu gasnya. Apa ya disebutnya? Kenot, apa sih? Apa? Bukan. Bukan ya? Handle. Oh, RPM handle RPM-nya ya, masya Allah. Jadi kalau itu buat maju sama buat mundur. Buat mundur ya. Iya. Tapi semuanya masih manual ini, ada apa udah otomatis digital? Bikin otomatis juga bisa. Oh bisa. Cuman juga. Kalau lintasan Merak Bakau sini. Karena ramai ya, ramai kapal. Kan? Manual aja. Lebih manual aman. Betul. Kecuali kalau jarak jauh, ya pakai otomatis. Otomatis sih bisa ditinggal tidur kalau otomatis enak ya. Oh nggak boleh Pak Ustaz. Oh nggak boleh tetap. Nanti kalau di perjalanan ada apa-apa. Saya kira mentang-mentang otomatis, ah tinggal tidur lah. Kalau habis jaga istirahat boleh. Boleh ya. Boleh tidur. Wah, masya Allah. Luar biasa. Kalau ditinggal tidur kapalnya belok kemana-mana Pak Ustaz. Lihat Aki itu lagi mau mencoba untuk ini. Navigasi. Masya Allah. Dan kita saat ini udah mau masuk, mau nyandar ini apa? Iya. Perkiraan paling ya paling cepat 15 menit lah. Paling cepat ya 15 menit. Cuman kan kita masuknya antri Pak Ustaz. Betul, ngantri ya. Sekalian pemilihan dermaga ya. Oh kalau dermaga gak usah dipilih, udah ada jadwalnya. Ini langsung nanti ke dermaga 6. Oh gitu. Nah, jadi dari Merak itu kan dermaga 7. 7. Di Bakunya dermaga 6. Dermaga 6. Kalau di Merak dermaga 1, ya di Baku dermaga 1 juga. Oh, jadi memang sesuai ya? Iya, udah disesuaikan lah. Sesuai ya. Kayak yang kapal sebelah ini kan dia kan masih nunggu ini. Iya, dia nunggu itu ya. Depannya belum selesai. Oh, jadi kita malah nyelak kita duluan deh. Ya mungkin karena lambat di sananya mungkin. Bukan. Mungkin ada Pak Ustadz kali. Makanya cepat. Wah, udah ngaco deh kok gitu. Udah ngaco. Luar biasa sahabat siar memang. Apalagi mungkin ini pengalaman pertama kita lihat langsung di anjungan ya, pendangan juga lurus ke depan. Wah. Ini juga speednya masih apa nggak terlalu kenceng ya, masih standar ya. Mas Ari kan nonton SDG ya? Iya. Gimana kesan-kesannya ataupun mungkin ada saran, masukan untuk SDG? Kalau saran nggak ada Pak Ustaz. Nggak ada ya? Kalau masukan tuh cuma satu aja. Apa itu? Kalau bisa jangan lama-lama. Nah itu hampir semua seperti itu. No Hendra, no. Maaf ya Pak Hendra. Kejar tayang. Kejar tayang, masya Allah. Tapi materi-materinya masuk ya, masuk ya, istilahnya ya. Mudah dipahami dan kita bisa ngambil hikmah dalam perjalanan itu. Oke lah Mas Ari, terima kasih banyak atas waktunya nih. Sama-sama. Dan kita mau keliling-keliling lagi mungkin. Apa perlu dianterin? Boleh. Oh, ya, weh, ada kuncennya mah, aman. Bukan. Oh bukan? Bukan. Saya kira kuncen sih. Oke sahabat siar, kita pengen tahu juga seluk-beluk di kapal ini. Ya, ikuti saya terus. Oke, sahabat siar, kita sudah ada di bagian atas kapal Amadea ini. Bersih ya di sini, enak. Iya. Apakah enggak ada penumpang ya di sini? Dan ini kan dek ini kan platnya paling tipis. Oh, gitu. Jadi kalau terlalu banyak penumpang nanti khawatirnya agak belebes ya. Ada radiasi radar juga sih. Kebetulan ini radarnya udah dimatikan. Dimatikan ya. Oke. Terus kalau kapal jalan pasti sepi, malam juga gelap. Oh iya betul, ada lampu. Iya, takutnya kesandung. Bener, nyari amannya itu aja. Iya. Oke sahabat siar, kita akan lihat ini pulau Sumatera dengan ornamen siger
samping kiri saya Pulau Harimau dan di kanan saya Pulau Kandang yang menjadi simbol gerbang masuk ke Pelabuhan Bakauheni. Luar biasa, apalagi kalau kita lihat wadah kakak itu akrab benar tuh. Wah, itu kayak Titanic itu begitu. Kelakuan. Oke, sama siar kayaknya kita juga harus mempersiapkan diri karena kapal ini akan segera berlabuh. Sama siar, jangan lupa untuk mengikuti terus penelusuran kami di Pulau Sumatera. Di Palembang kita rencana ada liputan di Bukit Siguntang, Indra. Iya. Terus kalau di Jambi kita ada di situs peninggalan juga, yaitu kalau nggak salah Candi Muaro Jambi. Ya, mudah-mudahan liputan kita berjalan dengan lancar, tidak ada halangan sampai kita semua kembali ke rumah masing-masing. Masya Allah, ajib saudari. Kita biasa di jalur darat, sekarang di atas laut. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah sampai, Bang Hendra, di Bakauheni. Kita tanya ke Pulau Sumatera. Wah, itu dia tuh barang ente juga. Oh iya. Oh, kan? Alhamdulillah, Allah kasih kesempatan lagi bisa nyebrang. Rencana mau ke Palembang ya, Bang Hendra? Palembang sama Jambi. Masya Allah. Sambil menikmati alam ciptaan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabat siar dalam gelap, alhamdulillah akhirnya kita juga sampai di kota Pulau Sumatera, bukan kota, tepatnya di Pelabuhan Bakauheni, Bakauheni Merak. Ini adalah setelah sekian lama, sekian purnama, akhirnya menginjakan lagi Pulau Sumatera. Terakhir kita liputan di, Islamic Center, bukan Tapakera. Oh, iya, Tapakera kan, kalau nggak salah. Oh, teman-teman di sana, di dalam. Ya lewat sini aja. Yang pada tidur udah dibangunin. Oke ya, sahabat, terima kasih semua yang sudah nyimak. Tetap selalu istiqomah dalam menyimak tayangan-tayangan SDG. Istiqomah? Iya. Ingat, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Tetap di siar di Jeropoek. Siar dalam gelap. Oh, siar dalam gelap. Siar dalam gelap. Soalnya aki-aki belum nyampe. Oke. Gimana pengalamannya? Alhamdulillah, saya baru pertama kali naik kapal feri ya ke Sumatera. Kalau ke Sumatera, Makassar, alhamdulillah sudah sih. Cuman lewat udara. Sekarang perdana ane naik kapal feri dan alhamdulillah ane menikmati suasana di kapal feri ini yang konon katanya kalau orang perdana itu bisa mabuk laut dan sebagainya. Tapi intinya ketika kita perdana atau pertama kali melakukan sesuatu itu, kita coba mensyukuri semuanya, kita nikmati perjalanan itu dengan positif dan penuh dengan rasa syukur. Insya Allah melihat keindahan alam di sekeliling kita, ada gunung-gunung, laut yang indah, kemudian langit juga tadi dari pagi, dari gelap sampai sekarang siang nih kelihatan, itu kita nikmati. Dan alhamdulillah itu tidak terasa kita tahu-tahu nyampe aja nih, udah mau nyampe ke Pelabuhan Bakauheni. Untuk pagi hari ini selalu tetap positive thinking,
dan ciptakan kebahagiaan oleh diri kita sendiri. Itu kemana, Bu? Tadi saya menikmati keindahan, kenyamanan tidur. Pijit juga, pijit. Pijit juga. Karena di luar gelap. Di luar gelap. Jadi saya tidur di dalam, akhirnya enak. Ini baru bangun, alhamdulillah. Lalu sampai Bakahuni. Alhamdulillah, nggak mabok, nggak mual nih. Semoga perjalanan kita lancar, doakan kami. Semoga lancar perjalanan ini. Amin. Anda lagi kurang sehat, jadi Anda tidur juga. Tidur, sama pijit. Masya Allah, luar biasa. Ini pijit? Iya, pijit, Bang. Pijit kaki doang. Kurang sehat lah, alhamdulillah lumayan lah ya, itu sih. Oke, luar biasa tuh. Wah, ini, ada perahu. Ini pertama kali ikut di sini ya? Pertama kali Lampung. Ikut, ya ini dia. Kalau naik perahunya sih udah berapa kali, udah sering. Kalau pertama kali ikut SDG, ini dia pulau naik kapal, apa namanya, kapal peri. Kapal peri, Masya Allah luar biasa. Ke dua kota, Palembang dan Jambi. Mudah-mudahan sukses dan lancar. Gimana kalau Pak? Ya, anak ini. Ini pertama atau sebelumnya udah pernah? Kesini. Ya, kalau naik apa? Kalau naik kapal, alhamdulillah udah. Ini kali kedua. Tapi kalau untuk ke daerah Sumatera, kali kedua juga. Waktu masih zaman atlet, itu pernah ke Medan juga. Gitu. Jadi mungkin kalau untuk liputan bersama SDG ini kali pertama. Gimana pengalamannya? Pengalaman apa? Perjalanan. Semalam perjalanan, alhamdulillah menikmati perjalanan, terus angin, Masya Allah banget. Ternyata ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ini sangatlah tidak masuk akal sih. Seluas laut ini, laut kan ini kan, bener kan? Betul. Alhamdulillah kita udah sampai di pelabuhan Bangkauni. Ini sama perjalanan kelihatan kemana? Aduh, sayang Rogo Sukmo, Om Indra. Jadi tidak menikmati perjalanan di atas apa nih namanya? Perahu KMP. Tiba-tiba ada pengumuman nyampe, Masya Allah. Tapi pemandangannya pagi ini luar biasa ya, Masya Allah. Kita sudah sampai Lampung. Persiapannya untuk liputan gimana? Insya Allah persiapan fisik dan mental kali mungkin ya. Karena biasanya berbeda lokasi itu energinya juga berbeda. Karakteristiknya juga berbeda-beda. Oke, tetap jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Tetap di siar dalam gelap. Gimana mas perjalanan mas? Alhamdulillah perjalanannya nggak kerasa, tiba-tiba kita udah mau sampai Lampung. Ini yang kedua kali ya naik Lampung? Iya betul, kedua kali. Yang pertama waktu panen tambak, kedua liputan. Alhamdulillah. Nggak ada Pak Oganya santai kesana. Kesannya alhamdulillah untuk perjalanan kali ini liputan itu full tim bareng sama teman-teman. Kalau kemarin kan cuma beberapa orang aja waktu ke Lampung. Kalau untuk sekarang ini alhamdulillah bisa bareng-bareng. Khusus sudah nampak ini perjalanan menuju Palembang. Alhamdulillah perjalanan kita ini 2 jam. Iya, karena di pelabuhannya ini pengunjungnya dikit. Lagi tidak ramai. Nah, coba lihat tuh sekitar, pada nggak ada mobil sama sekali tuh. Sabtu Minggu pada ya? Iya, pada Sabtu Minggu. Karena bukan libur sekolah. Dan alhamdulillah lancar. Tidak ada menumpukan di dermaga. Jadi nggak ngantri. Alhamdulillah. Fisik gimana nih buat bawa mobil? Alhamdulillah udah ngisi stamina nih, tidur kan lu. Tidur? Iya tidur aneh gitu. Tidur lu, tinggal stamina ke Palembang kita. Oke?
kesiapan dari segi PASPAM? PASPAM, SDG. Alhamdulillah kita sudah koordinasi dengan PASPAM Sumatera. Sumatera khususnya Korwil Palembang maupun Korwil Lampung sudah disiagakan dan dia sudah standby di lokasi nanti kita yang untuk kita singgahi. Seperti itu Bang Hendra, alhamdulillah wa syukurillah. Kita sudah siap, PASPAM kita juga sudah siap semua segala sesuatunya. Alhamdulillah, tetap satu komando, siar di dalam gelap. Komandannya nggak ikut sih? Siapa tuh? Samsul. Samsul, Masya Allah, dia lagi ada halangan kebetulan. Lagi datang bulan, Samsul. Ada halangan? Halangan datang bulan. Bukan. Bukan. Lagi ada halangan kebetulan tempat dia kerja, orang tua direkturnya itu wafat di Jerman dan akan dikebumikan di Bogor. Dia ditugaskan untuk mengawal. Jadi dia tidak bisa ikut serta bersama kita untuk liputan ke Sumatera. Seperti itu Bang Hendra. Oke, siap. Halo Bang, perjalanan kita kali ini. Lalu perjalanan kali ini sangat menyenangkan lah, ya kan. Saya terakhir nyebrang ke Palembang soalnya kemarin pas lebaran. Ini rencana akhir tahun mau ke Palembang lagi tapi nggak jadi kata istri karena lebarannya mepet bulan 4. Jadi ntar dah bulan 4 ke Palembangnya. Ini sama SDG malah kita nyebrang ya kan. Alhamdulillah sama teman-teman SDG, sama Abah, Hakim Mawazir, Gus Didi, Selepi, Kang Hendra dan teman-teman lainnya. Sangat menyenangkan, pokoknya seru lah. Mantap. Doakan. Perjalanan estimasi sih ini jam hampir setengah 7 ya. Jam 10-an lah, jam 10-an setengah 11 lah kita nyampe ke lokasi. Lewat lintas ya. Ya, kita lewat tol terus nih Jos. Lanjut terus. Mantap. Kondisi fit ya? Hah? Kondisi fit bawa mobil. Oh iya dong, kondisi fit. Tapi kan ada supir tembak nih satu lagi, Om Doni, ya kan? Dari tadi, dari malam belum nyetir nih, ya kan? Masih fit ya, udah tidur juga. Gimana Kak apa? Perjalanan kita. Alhamdulillah, Om Indra. Luar biasa nih, ini SDG liputan nyebrang ini yang keberapa kali Om Indra? Udah 3-4 kali gitu. Wah itu udah berapa tahun yang lalu ya? Wah, kali ini kita nyebrang lagi. Oke, permisi. Pemandangan luar biasa Om Indra. Kan mobil kita sebelah sini. Kita mau siap-siap ke bawah. Ada mobilnya di sebelah sini. Oke. Biar sahabat doain. We'll be right back.
Alhamdulillah wa syukurillah. Oke, sahabat Syiar, kita telah sampai di base camp Korwil Palembang atau Sumatera Selatan. Kita akan langsung temuin anggota Korwil ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bah. Ini kayak kenal ini. Bukan iya. Anggota Korwil. Selamat datang, Bah. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, insyaallah wafat. Iya, sehat ente ya? Iya, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih sudah datang, Pak. Iya, alhamdulillah. Oke, kita langsung ke ini pengantennya di sebelah mana pengantennya? Alhamdulillah. Ini pengantennya ini. Oh, di mana? Wah, ini Raden bagus ya. Sehat ya? Oke, sehat ya. Mempelai perempuannya mana mempelai perempuannya? Pengantinnya, wah, topinya bagus juga itu. Alhamdulillah. Oke, sahabat Syiar. Ini kayak orang hajatan. Alhamdulillah, sahabat Syiar, kita sudah sampai dan sudah disambut yang luar biasa dari SSDG Korwil Palembang Raya. Masya Allah. Insya Allah di sini kita akan mengadakan rangkaian kegiatan yang pastinya itu kita akan mengadakan liputan di Bukit Siguntang. Hah? Nggak usah, nggak apa-apa, udah ada ini. Wah.
Alhamdulillah. Jadi ini gabungan, ini ada Korwil Lampung, Palembang, nggak tahu Jambi, Jambi jadi datang Jambi. Kayaknya ada juga ya Korwil Jambi yang merapat. Alhamdulillah. Tapi bagus kan, Ra? Anda belum ngacan, Ra? Oh, Mas Dian beda sendiri. Hah? Iya mirip, Ra. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Oke lah, sahabat siar, mungkin sampai di sini dulu. Sambil nanti kita mungkin akan survei ke lokasi liputan, nanti kita akan lanjutkan. Saya ingin kangen-kangenan dulu sama Korwil Palembang. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana. Tetap di Syiar Dalam Gelap. Padahal sih mau teh manis, enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya cintai segenap anggota SSDG Korwil Palembang Raya yang tiada terhingga. Wabil khusus pada hari ini, syukur alhamdulillah setelah melalui penantian yang panjang, pada akhirnya saya beserta kru dari Syiar Dalam Gelap menginjakkan kaki juga di kota Palembang. Saling kangen-kangenan yang mungkin selama ini bisa melihat kami di tayangan YouTube, pada akhirnya kita bisa bersilaturahmi. Yang mudah-mudahan silaturahmi ini akan melahirkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya secara pribadi maupun mewakili dari kru Syiar Dalam Gelap mengucapkan ribuan terima kasih atas sambutan yang luar biasa. SSDG Korwil Palembang Raya ini tetap istiqomah di jalan Allah. Tetap kita semua bahu-membahu berjuang untuk memberikan edukasi kepada masyarakat kita, khususnya umat Islam, agar mereka tidak salah langkah dalam mensikapi dunia gaib. Yang sama-sama kita paham, banyak sekali tantangannya. Banyak orang secara kafrah yang akhirnya terjerumus dalam dunia kesesatan. Karena apa? Karena pemahamannya yang salah terhadap eksistensi makhluk-makhluk gaib. Mudah-mudahan SDG ini bisa dan mampu mewarnai, memberikan pencerahan bagi umat Islam, wabil khususnya itu tentang bagaimana kita mensikapi dunia gaib atau dunia klinik. Jangan sampai itu semua malah menjerumuskan kita ke dalam jurang kesesatan yang pada akhirnya akan menyengsarakan kita di kehidupan kita yang akan datang, yaitu kehidupan akhirat. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepar.
Jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.